Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pengasas produk kesihatan dan kecantikan Aura Bella mendedahkan sikap Ruhainis yang didakwanya pernah bercakap buruk mengenai Bella Astila. Ini susulan dakwaan Bella bahwa Ruhainis gemar memburuk-burukkan orang lain di belakang termasuk adik-beradik sendiri. Dakwa individu tersebut, Ruhainis pernah mempersoalkan mengapa pihaknya menjemput Bella menyanyi di acara kerana suara Bella tidaklah sedap. Pengasas produk ini mendakwa Ruhainis seorang wanita yang licik dan sesiapa yang dekat dengannya perlu berhati-hati. Macam-macam dia cerita pasal awak dekat kami. Sebab itu kami pun terkejut. Tengok bukan main lagi rapat lagi you dengan dia. Pada Februari lalu, Aura Bella meminta Ruhainis membuat permohonan maaf secara terbuka dan membayar kerugian mencecar ratusan ribu ringgit kerana didakwa melanggar kontrak dengan menarik diri dari menjadi duta produk mereka. Namun Ruhainis berkata pihaknya tidak menandatangani sebarang kontrak dan bayaran pun masih ada yang tertunggak lagi.